Kali ya. Guys, kena semua. Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Kapi. Jadi video kali ini aku nyasar ikan lagi nih, langsung dapat guys. Jadi targetnya asal-asalan ikan apa aja yang kena langsung aku amanin, tapi aku ambil air dulu nih. Iya. Nah, ini dapat ikan apa ya? Betok guys. Betok. Dan ikan betok lagi dan juga ikan kepala timah. Sekarang lagi musim ikan betok ya, jadi banyak ikan betok guys. Nih, kepala timah juga. Eh, kita cari lagi ke sana. Dapat lagi guys. Nah nih kan betok lagi, kecil-kecil ya ukurannya, soalnya sekarang kan musimnya mereka berkembang biak. Dapat banyak guys. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima. Nah kayak gini, mungkin ikan betok ini teman-teman udah banyak yang tahu ya, ikan betok nih di bawah sini banyak banget guys. Ada sini satu. Nah nih kayak gini, warnanya agak kehijauan, agak kekuningan juga. Oke, cari lagi. Ikan sepat juga kena guys nih. Ikan sepat, kalau ikan sepat warnanya agak kehijauan, terus ada ungu-ungunya juga. Oke, cari lagi. Ada lagi nih guys, ikan sepat lagi nih, sama ikan betok. Cari lagi guys. Dapat lagi guys nih, sini. Ternyata di sini ada ikan sepat-sepatnya juga guys. Ikan betok juga ada. Dan ikan sepat ini kalau di akuarium bagus juga ya. Buat hiasan di aquascape bagus juga guys. Aduh, blesok. Kosong. Wih, ikan betok nih lumayan banyak nih guys yang kena. Aduh, susah yang ngambilnya. Nah, satu, dua, tiga, lepas. Terus ini ada ikan aneh nih, ikan apa ya? Ini yang kecil nih guys. Ntar ya aku ambil yang betoknya dulu. Yang betoknya aku ambil dulu. Ini ada ikan aneh di sini. Nah, ini ada. Nah, kalau aku perhatikan, aduh, ini aneh, ikan apa ya? Ini kayak gini guys bentuknya. Kalau dia dari ciri bentuk dan fisiknya ini kayak ikan laut yang nyangkut ke sini nih, tapi kita amankan ya. Siapa tahu bagus nih di akuarium guys, kecil-kecil nih. Belum pernah lihat sih ikan kayak gini guys, nggak tahu gede ini jadi apa. Kita amankan, amankan. Nih. Atau ikan kerong ya? Nggak tahu deh, kita coba sisir lagi di sini. Oke, kita akan giring aja guys ikannya. Giring dari sini kayak kemarin ya yang ada di aku mau giring malah dapet ikan guys nih, dapet ikan canas di atas lagi. Banyak banget ya ikan canas di atas sekarang, nggak niatnya tuh beneran tadi deh
dapat ikan. Aneh ini jaring. Nih, cana siata. Ini ukurannya lebih gede ya daripada yang sering aku dapat. Nih, bernya banyak banget. Cana siata, guys, gabus biasa. Enggak niat nyerok tadi, kok kena ya? Oke, kita ini ya. Kayak jebakan gitu di sini. Nanti aku kirim dari sana. Oke. Duh, kita naik dulu. Ora. Ya. Nah, oke guys, kita giringnya dari sini. Oh, pada ke situ guys, pada lari tuh ikannya kecil-kecil. Kelihatan dari sini pada ini pada ke situ enggak? Tuh, banyak banget sebetulnya guys. Cuman enggak pada masuk kali ya. Guys, kena semua. Tuh, ikan betok semua ya, enggak ada jenis. Ih, ada ikan lain nih guys. Enggak. Nah, ada ikan nila apa ya nih ya nih. Ada ikan nilanya guys. Duh. Masukin. Beda ya sama ikan betok. Terus ada ikan pensil juga nih. Oh, ikan pensil yang kemarin dapat tuh di channel Ivan Vlog kalau nggak salah dapat pensil. Masukin. Terus ini betoknya banyak banget guys. Oke. Kita masukin ya, ini kayaknya lebih dari puluhan ekor deh, sampai nggak muat nanti plastiknya. Soalnya tadi banyak banget, kelihatan nggak di kamera pas ngegiring ikannya pada ngerombol gitu. Ikan betok semua ini rata-rata ya, banyak kan ikan betok-betok semua. Nah, mulai nggak muat guys tuh, saking banyaknya ikan yang kena tadi. Besok bawa ember ya, jangan lupa bawa ember besok guys. Coba lagi nggak lagi ya, kita coba lagi guys kayak tadi ya. Kita soalnya tadi nggak masuk semua ikannya. Oke, kita pasang dulu ini jebakannya guys. Jadi ngegiringnya kayak gini biasa ya, seperti biasa guys, pakai tangan gitu dilambai-lambaiin di bawah air. Wah, dapat lagi guys. Tapi kali ini nggak sebanyak tadi ya, tadi kan banyak, sekarang udah nggak banyak guys, tapi masih ada 10-an lebih lah ya. Ini harusnya bawa ember ya, tapi teman-teman juga banyak yang komentar untuk membawa akuarium gitu buat review ikannya. Tapi mungkin besok-besok guys ya, aku bawanya. Ikan betok, banyak kan ikan betok ya. Kayaknya udah dapat banyak deh, jadi langsung aja kita review guys. Nah, jadi di sini aku dapat ikan betok paling banyak ini, banyak banget kayaknya ada 20-an ekor lebih lah ya ikan betok. Kita dapat ikan cana striata juga nih sebelah sini, atau ikan gabus satu ekor. Tapi ya kenapa sih setiap hunting itu selalu dapat cana satu ekor guys, dan ikan sepat jawa ya, ikan sepat jawa nih. Terus ada ikan pensil ya yang kayak kemarin aku hunting. Oke, videonya sampai sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi guys.